bahagianya di situ terasa banget. Ya kita semua pasti harapannya doanya, doa yang terbaik untuk kita juga. Ya. Tapi suasana sampai terlihat kita sampai menangis dengan Regis seharu itu tuh seperti apa dengan mereka? Iyalah kan berharap seperti kakak-kakaknya disaksikan orang tua di pelabuhan. Apa namanya? Anda yang menyaksikan mungkin tapi nggak berani ini ya maksudnya. Insya Allah pasti happy lah. Disaksikan dengan acara yang mungkin akan dipercepat ke arah pertunjukan. Insya Allah mudah-mudahan lancar semuanya dan semuanya ya haru karena ini mungkin event terbesar kedua setelah tinggal dua menjelang hari halamaran ini mungkin ada sharing-sharing gak Riches ke Mas Ari sama Kak Rita? Kita kaget sih sebenarnya tiba-tiba ada undangan lo kapan ini gitu. Maksudnya dikasih tau kakaknya sih sebenarnya udah acara ini kan apa namanya udah di info sih sebenarnya, tapi ini nggak pas tahu, maka udah pura-pura biasa aja. Tadinya kan kita pikir takut bocor kalau kita pikir lamaran di rumah, lamaran lamaran undangan presiden. Oh ya sudah. Melihat pertemuan mereka yang terbilang cukup singkat, mungkin seperti apa sih? Bagusan gitu sih kayaknya. Kalau kelamaan juga kayaknya belum tentu. Sama ini aja sebentar kita ketemu. Sekarang masih ngikutin aja. Singkat pertemuan singkat dan lama nggak menjamin apa pernikahan itu lama terpendek ini mudah-mudahan ya karena baru singkat jadi pasti ketika mereka menikah nanti masih banyak yang perlu dieksplor. Tadi ketika Rianto minta ini sebagai calon suami seperti apa sih? Kenapa belum? Ketika dia meminta untuk menjadi calon suami. Oh, di awal kita nggak ini ya? Kalau di awal kita belum datang sih. Tadi belum hadir kayaknya belum masuk tadi, kita cuma pas lagi perkenalan keluarga terus saja opinya juga yang masih cincin masih iya, keluarga tadi sempat mungkin ngobrol atau ngasih petualangan namanya lamar kan relasi bisa dibilang belum sebenarnya sepenuhnya sah gitu mungkin sebagai keluarga yang memang sudah duluan gitu. Oh tadi ngobrol masih Riani ya palingnya bilang apa doanya dia lancarkan gitu kan terus ya apalagi sama Wisnu dia kan sama orang Aceh ini ngobrol ya peracehan lah ngobrol peraceh kan? Peraceh iya sepertinya orangnya juga cocok sih ya mereka yang satu kan orangnya kayaknya kalem gitu ya kalem yang satu kayaknya berapi-api gitu kan ini kayaknya kombinasi yang baik lah ya kombinasi yang seru sih. Doanya Ricis dan juga Rian ya kita belum lama kayaknya menyaksikan Ricis ini masih jadi anak-anak yang squishy ya sekarang udah lamaran cepet banget.